Kemarin ada request Bang Liverpool Bang main di Liga Prancis. Nah, di sini saya bakal bikin Liverpool bermain di Liga Prancis. Apakah Liverpool bisa menggeser posisinya PSG sebagai sang juara Liga Prancis di sini? Kita lihat aja langsung ke akhir musim. Let's go. Sekarang kita udah berada di akhir musim dan ini untuk 3 posisi terbawah ada FC Metz, Stack Troyes, Clermont Foot 63. Dan anyway saya dipecat tadi ya. Di akhir-akhir musim lah tadi saya dipecat ya, bulan-bulan Maret, April. Dan kita lihat untuk posisi 5 Olympique Marseille di sini, kemudian ada Olympique Lyon 3 besar, PSG posisi kedua, dan tentu saja Liverpool bisa menggeser posisi PSG. Padahal performa saya sebagai pelatih udah bagus kok, ini udah bisa posisi pertama kok saya dipecat ya. PSG 87 poin ya, selisih tipis sih poinnya ya. Cuman tetap aja menang, tetap menang Pak. Juara 1 tetap juara 1. Oke, kemudian cup-nya di sini kita lihat ada belum kelar ya. Tapi ya nggak ada Liverpool sih di sini ya. Kalau kita lihat di sini mana Liverpool? Apakah di posisi berapa dia? Di babak 32 besar. 32 besar Liverpool gugur di sini ya. Kalah sama Bastia. Untuk Champions League sendiri PSG loh yang menang. Yo ampun, 4-3 atas Chelsea, adu penalti sengit. Wadidaw. Eropa League ada Bayer Leverkusen 3-2 atas Real Betis. Kemudian untuk Conference League kita lihat siapa yang menang. AS Roma 2-1. Waduh.